Sorry, Di, aku baru bisa datang. Kok tiba-tiba kamu jadi diam? Kamu kecewa ya? Aku datang terlambat. Bukan soal itu kok. Untuk dokter. Kasih. Ya udah, kamu istirahat ya. Nanti aku kesini lagi. Itu aku. Ren, kamu tahu nggak? Aldi itu pasien aku. Ya dia kayaknya kecewa deh sama aku. Ya nggak biasanya, dia tuh biasanya selalu ceria. Dan tadi waktu dia ngeliat aku, dia tuh langsung diem. Please, Ren, kamu tuh jangan candain aku dong. Terserah, pokoknya yang aku lihat dia tuh kecewa sama aku. Oke? Okay? Yaudah, nanti malam kita ketemu ya. Oke, okay, bye. I love you. Bye. Selama ini Rena ternyata bohong sama gue. Ternyata dia merebut Mila dari gue. Pantas saja Rena selalu bilang jangan cerita kalau gue mengenal Rena. Rupanya ini permainan akal bulusnya. Waktu gue cium parfum Mila di pesta, dia bilang gue sedang dihantui cinta. Ternyata semuanya bohong. Gue gak pernah nyangka kalau Reno sejahat ini. Ren, lo emang brengsek. Nih, ibu bawain makanan kesukaan kamu. Makan ya. Di, lihat nih, apa yang gue bawa? Majalah olahraga, men. Kan lo pengen banget tahu bagaimana dunia perolahragaan. No. Ya kan? Makan dulu ya, sayang ya. Ibu bukain ya. Kamu kenapa sih, Di? Harusnya kamu kan senang udah bisa ngeliat. Tapi Bu lihat kok kayaknya kamu sedih kayak gini. Apa, Nak? Ah, Tante, itu sih normal. Aldi cuma butuh penyesuaian, butuh waktu, Tante.
Kita pulang sekarang ya, Bu. Pulang? Nggak mungkin dong, Aldi. Kamu masih harus butuh perawatan di sini. Nggak mungkin pulang sekarang, nak. Kenapa sih? Saya nggak betah di sini. Wake up, girl. Hari gini lu mikirin cinta. Zaman sekarang itu yang penting tuh duit. Dan Diki kurang tajir apa buat lo? Tau gitu buat gue, bego. Lihat nggak mobilnya apaan? Ya iya udah, pakai nanya lagi. Boleh lo. Pokoknya besok kalau misalnya lo mau clubbing, telepon gue. Nanti gue bantu deh yang lo nggak bisa. Matematika. Iya. Oke, yuk. Dadah. Lagi belajar, Mer. Kak, iya besok pelangan. Kak, Mary mau nanya, kenapa sih Camilla nggak pernah bawa pacarnya ke rumah? Emangnya kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain soal pacar kakak? Emangnya kamu udah punya pacar? Enggak. Dan Mary juga udah janji kan nggak mau pacaran sampai Mary lulus kuliah dan kerja. Ya udah, nanti kalau papa dateng, nanti kakak kenalin sama pacar kakak ke kamu sama ke papa, ya? Ya udah, kamu balik belajar lagi ya. Kakak tinggal dulu. Iya kak, Mary kan nggak mau pacaran sampai Mary lulus kuliah. Mana mungkin? Eh, Dandy sayang. Di, kita jalan-jalan yuk. Iya, kita ke mall lihat cewek-cewek cakep. Atau kita ke rumah sakit, Di. Temuin dokter Mila. Di, lo kenapa sih? Perasaan semenjak lo bisa ngeliat, lo malah tambah aneh kayak gini. Gue nyesel lo bisa ngeliat. Lo sudah mengkhianati gue, Ren. Dan ini yang lo bilang sahabat. Di, kenapa sih? Tolong, sekarang juga kalian keluar dari rumah ini. Canda lo, keluar! Keluar! Beneran, Di. Keluar! Keluar sekarang. Keluar. Mana Aldi, sus? Aldi sudah keluar, dok. Kapan? Kemarin. Dia kan seharusnya masih di sini. Dia tuh masih dalam perawatan. Aldi bahkan bersikeras untuk pulang, dok. Permisi, dok. Tante, ini Reno, Tante. Hai, Ren. Gimana, Ren? Tante, kenapa sih Aldi kok keluar rumah sakit nggak bilang-bilang sama saya? Loh, kata Aldi udah ngasih tahu Reno, tapi kamunya lagi sibuk. Iya, tapi kan sesibuk apapun, Tante. Kalau untuk Aldi, saya pasti luangkan waktu. Saya telepon ke rumah nggak diangkat. Saya telepon ke handphonenya juga nggak diangkat-angkat, Tante. Ya udah, kalau gitu kamu ngomong sendiri sama Aldi ya? Ada nih deket tante, sebentar ya. Aldi, Reno mau ngomong kamu. Bilang aja saya nggak ada, Bu. Loh, kamu nih kenapa sih, Di? Ada masalah apa sih? Kok nggak mau terima telepon dari Reno? Marahan sama Reno. Aldi? Halo, Reno? Halo? Gue heran deh, Doi. Kenapa Aldi sekarang berubah kayak gitu ya? Gue juga gak tahu. Ada cewek. Lu jangan ganggu. Itu gue duluan yang lihat.
sumpahin lo. Itu udah cewek, gue mau godain. Emang lo bisa? Gue mau belaga buta kayak Aldi. Pokoknya lo pegang aja nih kue, oke? Selamat siang, sayang. Siang. Saya buta. Ada yang bisa saya bantu? Terima kasih, sayang. Saya sedang mencium wangi parfum Anda. Boleh saya kenalan? Oh, boleh. Wina. Ternyata kamu cantik sekali. Ngajar. Sumpahin lo buta beneran. Biar tahu rasa. Emang enak ditampar sama perempuan. Aduh. Nyadar diri, Dut. Wey. Tawa lagi lo. Aduh. Aldi, lo kenapa sih sama gue? Jangan sok nggak tahu deh. Gue emang nggak tahu apa-apa, Di. Pinter banget lo pura-pura ya. Kenapa lo masih bohong sama gue? Gue nyesel udah nganggap lo sebagai sahabat selama ini. Gue bohong apa, Di? Semuanya. Kenapa kemarin lo buru-buru ninggalin rumah sakit? Jadi karena itu lo marah. Gue bisa jelasin. Gue banyak kerjaan di kantor. Bohong. Lu takut ketemu sama Mila kan? Lu takut kalau gue tahu lu pacaran sama Mila kan? Di, lu udah ngerebut Mila dari gue. Tuduhan lu nggak berdasar, Di. Oh ya. Waktu di pesta lu bilang Mila nggak ada di situ, tapi ternyata ada. Dan lu juga nggak mau bilang sama Mila kalau gue mencintainya dengan alasan Mila nggak suka sama cowok pengecut. Itu nggak benar, Di. Diam lu brengsek. Lu memang bukan sahabat gue. Lu udah ngerebut perempuan yang paling gue cintain, Ren. Dan itu lebih menyakitkan. Lebih sakit daripada saat lu bikin mata gue buta. Ren, mulai sekarang, gue gak mau kenal sama lu lagi. Gak akan, Ren. Itu aku. Oke, biar nanti semua aku yang beresin ya. Dah. Hai sayang. Ini pasti semua gara-gara mama kan? Mama yang bikin kacau suasana. Iya kan? Loh, kamu ini ngomong apa sih? Datang-datang kok marah-marah sama mama? Mama yang ngasih tahu hubungan saya dan Mila ke Aldi kan? Nggak usah mama bilang. Aldi itu satu saat pasti tahu. Memangnya kamu pikir Aldi itu bodoh? Dan sebentar lagi, Mila pasti tahu. Cukup, Ma. Mama nggak usah membuat hidup Reno lebih menderita lagi. Reno, kamu harus lupakan Aldi. Dan kembali sama Mila. Kalau nggak, kamu akan menderita terus. Untuk apa, Ma? Untuk apa Mama melakukan ini semua? Mama lakukan semua ini untuk kebahagiaan kamu, Reno. Kebahagiaan? Reno baru aja kehilangan seorang sahabat, itu yang disebut mama kebahagiaan. Lupakan Aldi. Gak bisa, Ma. Aldi buta gara-gara Reno. Dan sejak saat itu Reno berjanji akan membuat hidupnya lebih bahagia. Pokoknya, mama akan berusaha terus supaya kamu tidak akan pernah kehilangan Mila, oke? Cukup, Ma. Sekarang mama mau telepon Aldi. Mama mau ceritakan semua yang sebenarnya. Kalau kamu itu sudah pacaran sama Mila sejak di Amerika. Supaya Aldi itu tahu yang sebenarnya. Jangan, Ma. Jangan mencampuri usaha Reno lagi. Gue gak nyangka Reno bisa berbuat seperti itu, Di. Gue juga gak nyangka kalau emang Reno yang ngelakuin hal kayak gitu. Tadinya gue juga gak nyangka. Sekarang gini, Daddy. Kalau misalkan emang Reno suka sama Dokter Mila, gak mungkin Reno nyeritain semua masalahnya tentang Dokter Mila tuh ke lu. Dia juga bilang kalau Dokter Mila suka jogging,
Dokter Mila suka bunga liar, suka coklat. Nggak mungkin kan? Betul itu, Di. Buat apa sih dibilang semuanya ke lo kalau dia tuh suka sama Dokter Mila? Tapi foto yang dikasih mamanya Reno ke gue itu nggak mungkin bohong. Di foto itu mereka lagi pelukan. Gue nggak akan pernah bisa ngelupain itu semua. Sudahlah, Di. Mungkin semua ini... Kenapa sih kalian terus-terusan ngebela Reno? Udah jelas-jelas dia mengkhianati gue. Udah jelas-jelas dia merebut Mila dari gue. Udahlah. Mulai sekarang gue gak mau kenal. Dan gue gak mau dengar lagi yang namanya Reno. Titik. Aldi. Aldi. Ada masalah apa, nak? Kamu kan bisa cerita sama ibu. Reno melakukan apa terhadap kamu, Di? Bikin apa Reno sama kamu? Aldi? Aldi? Buat Mary, Pak. Iya. Makasih, Pak. Papa? Mila. Ya Allah. Papa. Aduh, Papa. Kangen banget. Papa pulang kok nggak bilang-bilang sih? Surprise, sayang. Kalau Papa kasih kabar dulu nggak seru, kan? Kata Mary, sekarang kamu sibuk pacaran ya? Sama temanmu yang dari Amerika dulu. Sorry, siapa namanya? Namanya Reno, Pak. Iya, Pak. Sekarang Kamila tuh pulangnya malam terus. Ya kan? Pacaran sama Kak Reno. Kecil, so tau. Kalau kamu sudah yakin sama dia, Papa minta kamu ajak Reno ke rumah. Kenalin Papa, ya? Ya, setuju. Abis kenalan, tunangan. Abis tunangan, merit. Beres, kan? Kamu tuh apaan sih? Ya udah, nanti Mila ajak Reno ke sini, Mila kenalin sama Papa ya. Papa tunggu ya. Iya. Iya. Puas, puas. Di, lo salah sangka. Gua nggak sejahat yang lo kira. Gua nggak pernah ngerebut Mila. Bahkan gua akan kasih Mila untuk lo. Asal lo bahagia. Dan selamanya akan menjadi sahabat gue. Jangan khawatir, Di. Gue akan perbaikin semuanya. Halo sayang. Halo sayang, aku baru aja mau nelfon kamu. Saya mau bicara sama kamu. Sekarang? Nanti. Kita makan siang sama-sama ya. Ya udah, aku juga ada yang aku pengen omongin sama kamu. Kalau gitu nanti di kantin rumah sakit ya. Oke. Bye sayang. Mila juga mau bilang sesuatu yang penting ke aku. Atau barangkali dia udah tahu semuanya. Di, terus terang kita sedih ngeliat lo murung begini terus. Iya, kita kehilangan lo yang dulu, yang penuh semangat, yang selalu seneng. Betul, Di. Lo nggak boleh nyerah sebelum perang. Kalau emang bener Reno ngerebut Mila dari lo, bukan berarti lo harus nyerah. Tapi gue yakin sih, lo pasti bisa ngerebut Mila dari Reno. Apa itu mungkin? Apa sih yang gak mungkin? Sekarang jawab. Apa lo yakin kalau Mila juga suka sama lo? Hah? Di, lo harus yakin. Karena keyakinan lo modal yang kuat untuk dapetin Mila. Betul, Di. Sekarang lo gak usah pedulin Reno lagi. Yang harus lo pikirin sekarang, bagaimana caranya supaya lo bisa ngedapetin hatinya si Mila. Sekarang, mendingan lo mandi, lo ganti baju yang paling bagus, terus kita ke rumah sakit ya. Yap, udah tunggu apa lagi? Cinta itu harus dijemput, men. Lo bener, Ril. Cinta itu harus dijemput.
Sus? Maaf, ada yang bisa saya bantu? Oh iya, saya mau ketemu sama Dr. Mila. Oh, Dr. Mila sedang ada di kantin. Ada perlu? Makasih ya. Kamu ngomong apa sih, Ren? Kan kamu duluan yang mau ngomong. Iya sih, tapi kamu duluan deh. Kayaknya kamu yang lebih penting deh. Selamat siang. Selamat siang. Saya Heru, papanya Mila. Saya Reno, Om. Duduk, Pak. Papa kok kesini sih? Tadi pagi papa dengar pembicaraan kalian. Kalian bilang mau makan di rumah sakit. Jadi, apa salahnya papa kemarin untuk menemui Reno? Kan Mila udah bilang sama papa kalau Mila nanti bakal kenalin Reno ke papa. Papa sudah gak sabar. Papa cuma ingin memastikan orang yang paling papa kasihi, papa sayangi jatuh ke tangan orang yang tepat. Jadi menurut papa gimana? Reno orang yang tepat bukan? Bentar ya, Om. Nanti saya balik lagi. Mila. Aldi. Di. Di, tunggu, Di. Di. Gue gak tertarik sama Mila, Di. Lo gak usah coba untuk menghibur gue. Enggak. Gue di sini coba jelasin. Jelasin apa lagi? Lo gak perlu jelasin apa-apa. Semuanya udah jelas. Gue gak ada apa-apa sama Mila. Lo masih bohong sama gue. Gue gak bohong, Di. Gue kan waktu itu pernah bilang sama lo kalau gue itu udah kenal Mila sebelumnya. Dan apa yang gue lakukan tadi itu semuanya demi lo, Di. Demi lo. Lalu gimana dengan foto? Foto lo pelukan sama Mila. Yang nyokap lo kasih ke gue. Foto? Semesra itu, kak temen. Sekarang gue udah tahu, Ren. Betapa busuknya lo. Itu aku. Kalau memang keduanya saling cinta, apa salahnya hubungan ini diarahkan lebih serius lagi? Maksud Tante? Tante sih nggak pingin kamu dan Reno menikah secepatnya. Tapi Tante sangat mengharapkan kalau kalian bertunangan lebih dulu. Bukan begitu, Pak Heru? Ya, saya kira itu jalan yang terbaik. Soal kapan nikahnya, tetap keputusan di tangan Reno dan Mila. Bagaimana kalau pertunangan itu dilakukan minggu ini saja? Kalau keberatan, saya bisa undur sampai semua merasa siap. Saya kira secepatnya akan lebih baik. Cinta harus jemput. Bohong itu semua. Lu kenapa, Di? Hal yang paling menyakitkan dalam hidup ini. Ketika kita harus bisa melupakan orang yang kita cintai. Dan sekarang kayaknya gue harus ngelakuin itu. Lu udah putus asa buat ngejar Mila. Ini bukan masalah putus asa atau bukan, Doi. Barusan gue ke rumah sakit. Mila mencintai Reno.
Apa sekarang gue harus tengok-tengok untuk dapetin Mila, sementara gue udah tahu situasinya kayak gimana? Hal yang paling menyakitkan udah pernah gue alami. Tapi ternyata itu gak seberapa dibandingkan sekarang. Mama puas. Mama sekarang udah mengacaukan semuanya. Mengacaukan? Semua ini yang Mama lakukan untuk kebaikan kamu, Reno. Berkali-kali Reno bilang, Ma. Mama gak usah ikut campur masalah Reno. Berkali-kali Mama bilang, Mama akan membuat kamu bahagia dengan Mila. Tapi apa kenyataannya? Bukan kebahagiaan Mama berikan sekarang, tapi justru sebaliknya, Ma. Sebaliknya? Reno, kamu akan menemukan kebahagiaan kalau kamu sudah menikah dengan Mila. Dan pada saat itu kamu akan mengerti apa sekarang yang Mama lakukan itu untuk kamu. Buat apa Mama kasih foto saya dan Mila ke Aldi, Ma? Supaya Aldi itu tahu diri. Dan supaya kamu bisa menikah dengan Mila. Saya nggak akan pernah nikah dengan Mila. Nggak bisa, Reno. Kamu harus menikah dengan Mila. Karena Mila sangat mencintai kamu dan kamu juga mencintai Mila. Mila akan menikah dengan Aldi, Ma. Reno, kamu begitu gampang melempar perempuan itu. Mila itu bukan mainan. Ingat itu. Dan kamu harus jujur. Kamu kan mencintai Mila. Dandi, kamu di mana sayang? Ya udah, ntar malam jadikan jemput aku. Ya udah, terserah kamu. Tapi kita putus aja ya. Makanya jemput aku. Oke, dadah. Mer, ini ngapain? Baca buku, Kak. Baca buku. Mer, kamu emangnya gak pengen punya pacar? Kok tiba-tiba Kamila nanya gitu sih? Iya, kadang-kadang pacar tuh bisa buat kamu tambah semangat loh. Oh ya? Tanpa pacar aja Mary udah rajin Kak belajarnya. Malah menurut Mary, pacar itu malah mengganggu konsentrasi belajar kita. Ya, sorry. Cuma kakak tuh khawatir sama kamu. Kamu tuh gak ada kerjaan lain selain di kamar, belajar di kamar. Kayak gak ada dunia lain aja sih. Kak, hari Minggu acara tunangannya jadi kan? Jadi. Nah itu dia, makanya kakak tuh pengen kamu kenalin pacar kamu ke kakak. Tapi ya kalau kamu gak punya ya udah deh, gak apa-apa. Ya udah deh, kakak tidur dulu ya. Kamu lanjutin belajar kamu, oke? Okay? Udah. Siapa dia? Shit, mailbox. Aldi, ibu sedih rasanya ngeliat kamu murung kayak begini terus. Sebenarnya ada masalah apa sih kamu sama Reno? Cerita dong sayang sama ibu. Cerita. Reno mengkhianati saya, Bu. Mengkhianati? Dia pacaran sama Mila. Jadi selama ini Reno yang berusaha mendekatkan kamu sama Mila, malah dia memacarinya. Iya, Bu. Saya nyesel banget waktu itu nyuruh Reno untuk menemui Mila.
Sakit banget hati saya, Bu. Aldi, kamu udah yakin Reno betul-betul pacaran sama Mila? Saya yakin. Mamanya Reno juga pernah ngasih foto ke saya. Dan tadi siang, saya lihat Mila memeluk Reno, Bu. Sayang, mungkin kamu salah lihat. Nggak mungkin. Dan mulai sekarang, saya harus bisa melupakan Mila. Itu aku. Gua gak boleh nyakitin sahabat gua. Reno, kok masih di kamar? Apa Reno harus ikut Ma ke rumah Mila? Mama sudah terlanjur janji bawa kamu ke rumah Mila. Ada pesta penting dengan orang-orang bisnis. Reno gak usah ikut ya, Ma. Kamu harus ikut. Ini sangat berpengaruh untuk bisnis kamu. Apa pentingnya sih, Ma? Sangat penting. Ayo kita berangkat sekarang. Nggak usah deh, Ma. Reno, jangan membantah. Mama tunggu ya di bawah. Oke? Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan hati saya. Karena hari ini putri saya yang paling saya cintai akan melangsungkan pertunangan dengan pria idamannya, Reno. Dan harapan saya, pertunangan ini bisa dilanjutkan menuju ke pernikahan. Bukan begitu, Reno? Mila. Ada yang kalian ingin sampaikan? Ren? Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para hadirin semua. Dan saya hanya minta doanya supaya kebahagiaan ini kami raih untuk selamanya. Waktunya memasangkan cincin pertunangan. Ayo, Reno.
Aldi, ibu perhatikan kamu seharian ini belum makan. Makannya sayang, ibu ambilin ya. Ibu ambilin ya. Selamat malam. Malam. Saya datang ke sini karena mau minta maaf sama kamu. Minta maaf sama apa, Tante? Tante cuma mewakili Reno. Tadi siang, Reno dan Mila pacarnya sudah bertunangan. Reno lupa mengundang kamu, tapi dia janji sama kamu kalau nanti mereka mau menikah, dia pasti mengundang kamu. Dan dia juga menitipkan ini. Bisa lama-lama. Tante pamit dulu ya. Permisi, Bu. Iya, oke. Itu aku. Selamat, Aaron. Gua punya sesuatu buat lo. Jelasin semua ini, Di. Gak ada lagi yang perlu dijelasin. Semua udah jelas. Tunggu dulu, Di. Kita masih bicara. Gak ada lagi yang perlu dibicarain. Maksud gue? Yang perlu lu tahu sekarang, lu udah berhasil menghancurkan hidup gue, Ren. Bukan gitu, Di. Ternyata lu gak puas ya coba bikin mata gue jadi buta. We'll be right back.